hari ini alhamdulillah mami tak dapat keluar. Dapat discharge hari ni. Alhamdulillah. Mami tak minta sangat dengan doktor tadi, minta tolonglah dapat discharge. Alhamdulillah doktor bagi sebab tangan mami tak pun dah ada perubahan semua kan. Jadi hari ni mami tak discharge. Walaupun kena buat senaman sikit tangan ni. Ni tangan mami tak ni. Kena buat senaman lah. Okay, ini adalah ubat-ubat yang mama Ita dapat. Macam-macam ubat lah. Banyak ubat dalam ni. Kena makan ubat. Balik ni kena makan ubat. Kalau nak mama Ita pergi bayar bil. So, mama Ita kena tunggu dekat ubat ni dulu. Bye-bye, Wat. Tak mau datang lagi dah. Itu adalah bil yang mama Ita kena bayar . RM118 termasuk X-ray, ultrasound. Lepas tu diorang ambil darah banyak kali, masuk air. Lepas tu tidur kat sana 8 malam, 8 hari. Alhamdulillah kan, murah kan, RM118 je. Itulah dia hospital kerajaan. Okeylah, bye. Assalamualaikum. Terima kasih ya kepada yang mendoakan Mama Ita.